wabarakatuh. So hari ni aku nak share dengan korang mengenai untuk ibu-ibu berpantang di mana penjagaan payudara. So ramai di kalangan ibu-ibu berpantang, especially ibu-ibu yang first timer melahirkan baby ataupun atau kata lain ibu muda lah, yang tak tahu macam mana penjagaan payudara. Dan ada setengah ibu, diorang lebih suka kalau tak pakai bra, sebab bagi diorang kalau tak pakai bra memudahkan lagi untuk diorang menyusukan bayi, dan juga mereka tak rasa macam gangguan apabila payudara diorang penuh dengan air, tak ada gangguan, maksudnya diorang rasa selesa. Tetapi sebenarnya memang kita akan rasa selesa. Secara jujurnya, kalau kita waktu berpantang tidak menggunakan bra sepanjang tempoh sampai 45 hari, ianya akan menyebabkan kita punya payudara kita kendur ataupun turun. Arti kata lain nampak macam tak firm lagi lah, disebabkan payudara kita terjatuh, tak ada support. Sebab ketika waktu kita berpantang, disitulah air susu kita banyak, dia menghasilkan air susu. Bayangkan dalam tempoh 1 bulan lebih kita membiarkan susu kita dalam keadaan tidak menggunakan bra, jadi tidak ada support, susu kita tidak ada disupport untuk apa orang cakap, untuk menaikkan kita punya payudara. Jadi bila susu kita sudah penuh, sudah pastinya susu kita akan terjatuh, terturunlah orang cakap. Dan itu juga puncanya kenapa selepas habis berpantang you guys akan terkejut, kenapa saya punya payudara ni kendur. Itu disebabkan adalah anda tidak menggunakan bra. Sebab tu pemakaian bra dalam proses berpantang juga adalah sangat penting lah. Jangan kita rasa kita nak ambil selesa, kita tak nak susu kita ketika bengkak tu terhalang, orang cakap, dia punya dari segi pernafasan kita punya payudara. Tapi sebenarnya kalau kita dalam berpantang, kita juga kena tahu pemilihan baju dalam lah. Kita kena tahu pemilihan bra kita yang macam mana. Elakkanlah pakai bra yang ada besi. Banyak je yang ada jual dekat pasar tu, korang boleh beli. Contoh yang macam kain, yang macam kain tu dia boleh bawa tidur lah. Kalau korang tidur pun still boleh pakai, supaya boleh apa tu orang cakap, supaya korang punya payudara tu masih terletak dekat dia punya tempat asal. Maksudnya taklah terlalu kendur lah orang cakap. Maksudnya payudara korang masih terjaga. Sebab tu pentingnya penggunaan bra. Banyak juga ibu-ibu dekat luar sana tak tahu pentingnya juga pakai bra, sebab dia orang fikir kalau pakai bra tu boleh menyebabkan kanser payudara. Bergantung juga dengan jenis bra yang korang pakai. Kalau korang pakai yang jenis besi, memanglah sangat agak membahayakan. Tetapi kalau korang pilih bra yang jenis kain, ada jenis yang untuk maternity juga, bra tu yang boleh ada pin ataupun zip dekat situ. Kalau waktu korang nak menyusukan bayi, korang boleh just buka je, tak payah buka sepenuhnya, hanya lebihkan separuh sahaja. Tu pun ada juga jual. So korang kena kena survey lah bra mana yang sesuai untuk korang. So elakkan tidak memakai bra waktu korang dalam berpantang. Okay, itu sahaja perkongsian hari ini.